Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Markas Oper dari Markas Otodidak. Di sini kita dapat kasus Samsung yang terkunci akun Gmail ya, atau VRP Z3 Flip yang HP-nya bisa dilipet-lipet. Lumayan cuannya, karena orangnya sudah pusing ya, dia ngakalin sendiri. Akhirnya nyerah dibawa ke kita, walaupun sudah lihat video tutorial yang beredar di YouTube. Untuk HP seperti ini, OS terbaru sangat mudah ya, biasanya buat teman-teman, karena kita tinggal klikkan saja bintang pagar, kosong bintang pagar, itu sudah pasti bisa terbaca ADB. Tinggal kita one click, pakai tool crack atau maupun yang prabayar, sama saja. Seperti yang gratis itu some FV tool ya, untuk khusus VRV ya. Dia hebat juga tuh yang versi sekarang ya, dia bisa disable kenop. Terkadang suka nyangkut kenop, bisa kita disable. Mumpung di sini tool yang gratis ya, yang free TFT, mumpung gratis, kita akan coba ya apakah fix atau tidak. Kita sambil colokan USB-nya terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang masih baru belajar atau pemula, semangat terus untuk belajar. Harga servisan ancur karena gaya bisnis kita masing-masing ya. Bukan karena YouTube yang beredar tutorial, bukan karena itu. Karena memang sudah zamannya ya, tutorial di YouTube itu sangat banyak. Kita nggak munafik, terkadang yang bahasanya senior-senior yang sudah hebat pun sama, ketika tidak tahu pasti akan melihat YouTube atau tutorial. Ntar kita akan setting untuk ngerekod di layar PC dulu ya. Dan jangan lupa, untuk teman-teman yang mau pakai tool prabayar, sisihkan rezekinya untuk agar bisa terbeli dan bisa berbagi ya, atau sedekah lah. Karena itu penting, itu sumber rezeki. Langsung saja di sini kita akan ketikkan bintang pagar, kosong bintang pagar. Kalau sudah seperti ini, sangat mudah sekali ya, karena dipastikan bisa terdetek ADB ya. Ketika konekkan ke PC atau ke tool yang prabayar atau yang gratis. Untuk OS sekarang ada yang bisa dan ada yang enggak juga ya. Kalau yang enggak bisa ya mungkin kita harus pakai senam jari ya. Pakai aliansi atau pakai IC share atau pakai apalah. Tapi kalau udah seperti ini simple dan one click saja. Mungkin ada pemula yang baru belajar, mau bertanya-tanya, langsung saja komen di bawah ya. Untuk pengenalan software atau bagaimana, untuk hardware ke Bang Andi, Markas Otodidak, kita satu tim. Dan di grup juga tim kita semua ya. Orang yang hebat-hebat, mau berbagi. Atas nama grup Markas Otodidak. Oke, di sini kita akan langsung saja. Ini sudah kita rekod. Langsung saja pilih menu Samsung ya. Sebenarnya penampilan TFT tool ini tidak beda jauh dengan unlock tool ya. Di sini com erase. Nah, di sini ada pilihan metode 1, metode 2 atau sampai metode 3 ya. Kalau pakai yang satu gagal, pakai yang kedua. Pakai yang kedua gagal, pakai yang ketiga. Biasanya itu saja, tapi pasti berhasil ya. Seperti ini yang nomor satu ya. Kalau untuk MediaTek-nya kita belum pernah coba. Di sini akan ada perintahnya, open emergency bintang pagar kosong pagar. Bintang pagar, kosong bintang pagar ya. Situ udah ada perintahnya, kita tinggal ketikkan saja, nanti dia akan searching otomatis untuk ADB. Oke, berumpung asar, kita
berhenti sejenak dulu ya. Nanti kita akan lanjut rekod lagi. Oke, baik, kita lanjut ya, karena ajannya sudah selesai. Jet Flip 3 ya, milik Rudy. Ini bukan HP colongan atau HP curian ya. Ini HP pribadi. Oke, kita tunggu ADB-nya sampai nanti muncul notif untuk mengizinkan ya, ADB ada di HP, cuman enggak sempat saya rekod. Misalkan pakai metode 1-2, dia gagal, pakai yang ketiga ya. Sampai berhasil, sampai ADB-nya mengizinkan, lalu dia akan otomatis terbypass. Mungkin lama nih untuk searching-nya ya, belum nongol juga. Dia masih mencari-mencari ya untuk oke, pilot. Kita akan coba lagi. Intinya satu ya, misalkan gagal, coba lagi aja ya sampai berhasil. Pilihannya ada di metode 1, 2, dan 3. Sama di unlock tool pun seperti itu. Yakinlah kita akan bahagia. Kebetulan orangnya ada di samping saya ya. Saya kalau ada yang nyerpis, terkadang orangnya suka masuk. Kita ulangi lagi ya, kita pakai menu 2. Ulangi lagi. Bintang pagar, kosong, bintang pagar. Get info. Please allow USB debugging. Oke, tunggu sampai nongol notif. Jangan lupa kau bahagia saat kau terluka. Nikmati hidupnya. Terkadang usernya suka penasaran, pengen lihat langkahnya. Jangan pernah mengeluh. Kelamaan ya, langsung saja kita pakai metode 3 saja ya. Kita ulangi lagi langkahnya. Bintang pagar, kosong bintang pagar. Bentar, kita akan ketikkan dulu sampai USB debuggingnya kita checklist ya. Oke, ini sudah nongol ADB-nya ya. Android phone paling atas tuh di device manager saya. Oke, kita klikkan yes saja. Dia langsung reboot. Samsungnya SM-F711B ya untuk serinya, tapi panggilannya Z3 Flip. Oke, kasus sudah sukses. Dipastikan ini berhasil ya. Langsung masuk ke menu. Oke. Oke, seperti ini ya penampakannya ya. Ini sudah ter-reset akun VRP-nya atau Gmail-nya. Jet Flip 3 ya, 5G. Dia OS-nya itu ada 12 ya. Versi Android-nya 12. Untuk internalnya mungkin 128. RAM mungkin 8 GB ya. Oke, kasus down, semoga berbagi itu indah ya. Bye.